Hello everyone, so I'm back and today I'm gonna painting with acrylic on canvas. As usually my inspiration from Pinterest, jadi ini gambar yang aku ambil dari Pinterest, cuma aku sedikit berimprovisasi atau berkreasi. Aku nggak bakal pakai warna yang sama seperti di gambar atau warna pink pada umumnya flamingo. Aku bakal ganti warnanya dengan metallic, cuman tetap akrilik. Jadi pengganti warna putihnya aku bakal pakai warna ini silver, dan untuk warna pinknya aku pakai ini, nyebutnya di sini copper. Dia lebih ke pink, cuman metallic. So, bagi kalian yang penasaran, yang ingin tahu, tonton video ini sampai habis. I hope you enjoy and let's get started.
Okay, finish. Dan ini hasil akhirnya. Jadi sebenarnya kalau aku ngelukis pakai akrilik itu lebih ke abstrak. Sengaja cari objeknya yang simple biar bisa dikreasi ulang. Seperti ini rencana awalnya flamingo. Cuman backgroundnya nggak aku bikin full daun, tapi itu aku ngerasa masih ada yang kosong. Jadi aku coba-coba cari inspirasi. Aku tambahi inspirasi dari ini. Pinggirannya aku tambahi daun-daun lagi. Dan di tengah ini aku bikin persegi pakai warna gold. Yang rencananya cuma pakai dua warna metalik. Jadi aku kepikiran untuk kasih perseginya warna gold. And yeah, I hope you enjoy with my video. And time to say thank you for watching yang sudah nonton video aku sampai habis. Bagi kalian yang pengen support channel aku biar aku selalu semangat update video barunya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. And see ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.